Halo semua, saya Yeri Patina Sarani. Saat ini bulan Desember di mana perayaan Natal mulai dilakukan di mana-mana. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan umat Kristiani bahwa bangsa kita pernah memiliki sebuah cerita Natal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tahun 2000 dimulai dari satu tokoh yang bernama Rianto. Siapa Rianto? Ini dia Rianto. Rianto adalah banser Nahdlatul Ulama yang gugur ketika ditugaskan menjaga gereja ketika mengadakan kebaktian Natal. Rianto melihat benda asing dan dengan inisiatif dia mengambil benda tersebut, dan ketika dia melihat bahwa benda itu adalah bom, lalu dia menyelamatkan umat yang sedang beribadah dengan cara dia membawa keluar bom tersebut dan bom meledak di dalam dekapannya. Dan saudara, Rianto adalah pahlawan untuk umat Kristen. Dan saya berdoa kita umat Kristiani ketika kita merayakan Natal hari ini, pernah ada seorang non-Kristen, seorang Muslim, seorang banser, seorang Nahdlatul Ulama yang menyerahkan nyawanya demi kepentingan umat Kristiani bisa beribadah. Itu sebabnya dari hati saya yang paling dalam, saya mau mengajak umat Kristiani untuk jangan biarkan NU berjalan sendirian hari-hari ini menjaga keutuhan NKRI. Saya mengajak kita sama-sama bergandengan tangan dengan Nahdlatul Ulama, bahkan bukan cuma Nahdlatul Ulama, semua komponen masyarakat kita sama-sama bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dan melahirkan sejarah-sejarah baru di kemudian hari untuk NKRI yang jauh lebih baik. Berapa waktu lalu saya menerima hadiah satu peci dengan tulisan Nahdlatul Ulama. Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan ketika saya menggunakannya, karena saya tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki anak-anak bangsa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Harusnya dengan semangat Natal, semangat nasionalisme, kita sama-sama melahirkan Indonesia yang jauh lebih baik di kemudian hari. Ini waktunya kita bukan hanya hidup hanya untuk golongan kita aja, suku, etnis kita aja. Ini waktunya kita bergandengan tangan bersama-sama komponen bangsa untuk menciptakan masa depan bangsa yang jauh lebih baik. Saya percaya ketika Tuhan ada di hati kita, biarlah Garuda senantiasa ada di dada kita. Selamat Natal, biarlah semangat Natal, semangat Rianto senantiasa ada di hati kita untuk melahirkan bangsa yang lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal, merdeka!